Ini berapa nih kalian? Satu pengen masih rumah saat aku sekarang mau nyoba kayak apa rasane? Harganya berapa? Oh, $12 dua. Beli dua ikat pun bisa nyoba kayak apa rasane? Ini kan namanya sansin kaya. Iya, sansin kaya. Anyar pemirsa, cuma ya kan mbak ini tak separuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang ya pemirsa ya. Sekarang jam berapa ya? Jam 10 loh, setengah 11. Sarapan pagi baik, terus setengah siangnya mau ke pasar ya. Mbahnya minta dibikinkan apa ya? Siomay bahannya dari ikan sama udang. Nah ini pemirsa nanti tak jalan-jalan ke pasar beli apa ya? Beli apa bahannya yang untuk siomay itu tadi ya. Ya. Ikutin terus keseruan saya pemirsa. Dan sekarang saya ini posisinya ada di, tak kasih tahu posisinya ada di mana ya. Utamanya bagus banget pemirsa. Tuh. Tempatnya. Bagus banget. Sekarang saya posisinya ada di, nah. Paling ujung sendiri pemirsa. Hongkong paling ujung sendiri nih, di sini nih. Tahu nggak pemirsa? Nih di Taiwan Park Taiwan, kelihatan nggak di tulisannya? Di Taiwan paling ujung sendiri. Ya pemirsa, ikutin saya terus mau ke pasar ya, mau beli ikan sama ayam sama buah-buahan. Sambung nanti di sana ya pemirsa ya. Di sini itu saya kan masih apa namanya masih baru ya. Jadi masih anu apa pemirsa? Masih belajar nyari lokasi. Ingat-ingat dulu mana jalannya. Tuh, satu kunci baru sini. Masih sepi pemirsa jam segini. Gak tahu nanti pasarnya seperti apa. Ramai bonda. Semoga aja bahannya ada ya pemirsa di sana. Taiwan, lokasinya Taiwan paling ujung. Paling ujung. Biasanya mbak itu kalau minta roti di sini pemirsa. Sini nih. Di Maxim. Oh, iya. Nih, misalnya mbahnya rotinya di sini gini. Biasanya rotinya yang kayak gini loh yang dibeli. Tapi kemarin masih aset karena nggak boleh latar lagi. Lucu ya pemirsa. Kau dong, kau siapa? Tak ajak jalan-jalan pemirsa nyari buah. Buahnya banyak apa ya? Engkau lo panah ya mau kotili ya? Tai kotili ya? Bawa engkau saya. Gak enak pemirsa ternyata buah mbahku. Buah linya enggak ada. Mau jalan terus mau nyabrang pemirsa. Ini pasarnya agak jauh. Dibilang jauh ya enggak sih. Jalannya sekitar 10-15 menit. Sama kayak tempatnya si kakek dulu. Cuma tempatnya kakek itu yang deket itu, yang di bawah itu jalannya 10-30 menit ya. Kalau di sini ya kurang lebih segitu.
Cuma kalau tempatnya kakek itu pas beli ikannya ke pasar naik bus, ngotong-ngotong kereta abot. Gitu aja sampai 6 tahun ya pemirsa. Namanya orang kerja disyukuri pemirsa sak oleh-oleh. Itu pemirsa nanti saya tuh mau ke sono loh. Mau nyabrang. Saya mau nyabrang di sini ber tuh. Jam segini semua orang belanja pemirsa. Nenek-nenek, kakek-kakek. Lampu merah kok suwi mentoyo ya. Ini seket lima. Singki 38. Ini kan sampai sansin kaya. Iya, sansin kaya. Anyar pemirsa, cuma ya kan mbaknya minta setar ya. Setar ayamnya sudah beli pemirsa. Ram ini por pemirsa. Lihat orang pada beli ikan, beli reno-reno. Ini saya mau beli anu pemirsa. Beli udang, mbahnya minta udang yang rep. Udang. Ayo ya mau main ke tiha. Oh, bawa mungkin. Dah bukan anak jalur udang tapi saya ngurep pemirsa. Teh, ada nggak tepung mah ipot saya di kerek-kerek kau je nak ini. Tapi kau tak tahu apa. Mai yu. Masak masak. Mana kan? Mbah kui seneng ana ikan sing di sing abang lho kan apa kasih. Aku pengen ana ya Taiwan. Iki sak kilo to, Sak. Sak limo ya. Mbah Cece, iki kok keto jinnya kan. Ayo kan anu. Sak limo wae, sak emah. Omah ya kanam kok. Tidak lima permisa regane. Wah, gede-gede kaya sing dodol. Sampeyan iki gede-gede sing dodol. Bayar dulu pemirsa. Sudah selesai beli ikannya pemirsa. Niki Mbak Yuku rumah niki malah ngewangi belanja. Enggak Pak nek belanjaanku. Enggak, aku bisa enak iwak ya. Lah iwaknya aku enggak belanja di belanjane. Iki lho Yuma. Kakek itu biasanya mangan iwak iki lho gale iki lho bodi sing sing apa senenge. Apa? Apa jeneng? Penae aku lek belanja ngono iki lek blokane abot-abot iki anake lanang sing belanjane. Aku paling ya mie sayur karo lo pemirsa daging sud pakai dari Mas Irul. Tapi alhamdulillah majikanku enggak pernah belanja. Oh ini daging sapi. Ini daging sapi. Are tuku mana? Enggak tuku bantan pe. Tata jalan-jalan ke pasar baru ya pemirsa ya. Maksudnya baru apa ya? Maksudnya baru kita masih pertama kali belanja di sini maksudnya. Sekarang mau lantai ke atas, mau nyari bungkusnya siomay pemirsa. Naik ke atas. Hari ini panas pemirsa, panasnya pol. Di sini pemirsa saya tuh mau cari bungkusnya. Kalau di tempat kita kayak anone pangsit itu loh, kulitnya pangsit gitu loh pemirsa. Di sini tempatnya pemirsa. Di tempatnya sini. Di sini. Ayo ya. Kau mai wantan bayam kau? Wantan bayam hari ini kau wantan bayam. Masih kamyak kau? Kamyak kau mai kau? Oh kamyak mau mai kau? Ya mau taiti ya.
大地有哦，大地了唔该。一包五个半，你买麦斯林麦咯？呢个肯定未食过。呢个麻辣啊？麻辣啊，麻辣唔啱。系啊，呢个系啊，我同你讲系麻辣。系咪呢度？唔系一打。你你存几多钱啊？系。 13 Ya, aku tuku no paling mek 10 sungai wis dadi wantan no. Iya. Kita pemirsa jajan-jajanane orang sini komplit ya. Endok-endokan. Kon endok sing culi endok pitik arah apa piye ya? Pasarnya gede pemirsa ini. Pasar gede ya sini ini pemirsa. Ya sekarang mau keluar. Selesai. Udang sudah beli, ayam sudah beli, kulit tangsa sudah beli. Eh, tembak apa? Orang munggah tapi enggak. Tahu masak, tahu jambin. Cenro ame pemirsa kene. Pokoke pasar dimen lho Pak yo. Pasar murah di sini lho terus. Pokoke paling murah dhewe nek kene. Paling murah. Iki arep golek bawang e goleki nyuwepet manggene lho ning ndi ngono lho. Lah yo ya Allah. Iki bawang piro regane mung ngesah dhewe iki ta? Yo. 3.10 ngono biasane karo. Oh, 3.15. Eh, lha lha kok 3.10, Ding? $3.10. Wah, elek-elek ngene bawange yo. 3.10. Terya murah pemirsa mangkane ya elek lah. Wis ora apa-apa mbake jalukane barang sing murah. Tuku akeh pisan. Aduh. Ya tuku telu wis mencedhek kae omahe. Aduh ya Allah, bismillah. Saking bumpa-bumpaan. Aduh ya Allah. Nah ini ada asparagus. Ini. Ini berapa nih kalian? Satu pengen Mas Iru masak asparagus sekarang mau nyoba kayak apa rasane? Harganya berapa? Oh, $12 dua. Beli dua ikat pun bisa nyoba kayak apa rasane? Ini kan, tadi coy, leong to, coy. Hei, setan bayang ngom, coy. Oke. Selungku, elak papat seket lima, elak lorong menunggu. Nah, pemirsa, ini saya perjalanan pulang. Udah selesai belanja. Udah semuanya. Ntar lanjut di rumah ibu Lisa ya. Nanti pemirsa tak ajak bikin siomay. Nanti tak kasih tahu bahannya apa-apa saja. Sing jelas, simpel banget dan enak. Anak kecil pasti suka. Nanti disambung lagi pemirsa ya. Ini pas lewat lorong pemirsa pas gelap-gelapan. Naik tangga.
Ini pengusaha ambune. Ambune. Oh, iki toko iki. Oh, sudah apa? Oh, ndelok sik. Iki toko Indo pemirsa. Toko apa iki jenenge? Oh, toko toko Mbak Asita. Ini Mbak Rin iki. Cai, bali kan duwe panganan opo? Iki ndelok-ndelok pemirsa. Kayak aku setuju ya. Sampai betul. Omahmu kono ta? Om tok ndur. Kuwi gorengane jero isik. Wis serone kan penak ta suara jujuk. Kerupuk blombang kuwi masih lu senengane sampean. Kerupuk iwak. Senengane masih kerupuk iwak. 50. Senengi. Nah, pemirsa ini saya sudah ada di bawah rumah ya. Dari pasar sama rumah itu ya jalan kaki. Di sini nggak ada kendaraan pemirsa, ada cuma kan kalau apa ya lokasinya deket ya ngapain naik kendaraan pemirsa, cuma di bawah rumah nyabrang jalannya aja agak jauh. Itu sebetulnya ada itu pasar, tapi di situ tuh mahal, jadi saya tadi nyari yang agak jauh yang rodok murah ya. Nanti kalau bosnya dicariin yang mahal deh, protes. Kok mahal banget gitu? Soalnya lo murah katanya. Murah Hongkong tuh maunya yang bagus, yang murah maunya. Panas banget. Tadi udah pisah sama temanku pemirsa. Temanku itu tadi ya di Taiwan tuh teman lama aku. Rumahnya mana tuh rumahnya anu apa tuh siraman Blitar juga satu kota. Nah ini pemirsa, ini sudah mau saya mulai. Ini bawangnya mau tak goreng dulu sini, bawang pakai wortel, udang, ayam. Terus bumbunya ini pemirsa, ini ada gula pasir sama garam. Terus ini 2 sendok apa namanya 2 sendok masako. Terus ini 2 sendok kecap asin. Ini minyak wijen. Ini bawangnya mau tak goreng dulu. Nanti setelah goreng ini semua ini di blender ya, di blender. Ini sama udangnya di blender di sini. Sini nih sama minyak ikannya, terus tambah ini apa merica. Ini telurnya ini yang putih 2, yang kuning 1. Nanti untuk tepungnya jagung secukupnya ya pemirsa ya. Ntar ya, saya blender dulu ya pemirsa ya. Ini pemirsa ya, jadi nanti blendernya pakai minyak bawang nih, bawangnya sudah tak goreng. Terus nggak usah pakai air ya, pakai minyak goreng 8 sendok. Udah selesai blendernya pemirsa, maaf ya tadi mbahku lagi ngamuk. Tak tambahin ini, ditambahin saus tiram 2 bungkus. Ini tak kasih madu, tinggal ngasih apa namanya tepung maizenanya sebentar ya, ntar tak kasih tau berat ya. Secukupnya aja pemirsa ya. Lagi mulai nih pemirsa, mumpung mbahku menang lek ngoceh. Mbahku itu lek ngomong lek gak ditanggepi. Banting kursi, banting sembarang pemirsa. Aduh. Sabar pokoknya. Super sabar. Maklum penyanyi wong. Iya lah ngarane. Darane pikun ya ora pikun, tapi dia tuh lupa ingatan. Gitu loh. Aku yang gumun. Mam ngene lek enggak aku sing apa sing ngrayu-ngrayu enggak gelemangan. Dadi kaya wong gendeng kabeh pokoknya. Mbae sing aku sing ngrayu, mbae lanang sing loloi. Lek gak ngono enggak madang. Sik tak tutupne sik pemirsa nggih. Entar ya.
Nah pemirsa, ini saya membungkus ini apa namanya siomay. Ini udah selesai mau dibungkus nih. Sudah selesai. Ini pakai putih terus sedikit aja. Bungkus ini tadi mau tak buka ya. Nanti mau tak bungkus. Nanti tumbang guru.有内地舆论话，印尼新政府将会遇到重重嘅危机。包括将首都油价加上东去东加里曼丹省。香港中华，你觉得冻气数好点？哪几个来吃？对不对？恒生指数跌89点，沪深指数跌69点。那你们有没有人啊？指数跌64点。那两个人啊？德国的指数升64点。